Utusan Malaysia hari ini melaporkan Menteri Besar Kelantan itu membuat kenyataan kontroversi dengan menyamakan penerima BRIM sebagai haiwan sekembalinya dari Mekah semalam. Menurut Datuk Ni Aziz, pemberian wang ringgit sangat mendapat sambutan kerana sama dengan ayam dan lembu yang akan datang sekiranya manusia memberi haiwan itu makanan yang digemari. Jadi ulihan mikir para hadismu, tidak ada parti yang paling selamat dunia akhirat lain pada parti yang asasnya Islam. Kalau UMNO nak bersatu dengan kita, tolak buang kemasukan dia, ambil Islam. Kalau masuk Islam, salah. Terus aku ayat kata, kalau masuk kalimah Islam, kita nak beri menteri, ya, 3 kursi, 4 kursi, 10, 15 kursi. Ini cara jahiliah kerja, bukan cara Islam tidak. Orang tawar ke orang, para hadis semua. Kalau kita panggil ayah, nak suruh ayah mari dekat, tetap buat apa nyong. Tetap buat padi, guru mari. Kalau nak panggil lembu, kubah yang itik, kubah yang beri. Kita bubuh, upuk, jerami, padi, dulu mari. Tapi kalau nak beri Islam, kita nak panggil ayah, royak nak ceramah. Mana ayah nak mari? Nak panggil lembu kubah. Hei lembu, mari aku nak ceramah. Nak beri ilmu. Mana mari? Jadi kalau kita beri barang ke orang, sumpah dengan patah ke lembu. Beri 10 ya, 50 ya. Ini bukan cara Islam. Islam adalah beri ilmu pada manusia. Ayat pertama turun dalam ini, Iqra, beri ilmu yang menyebabkan segala kapi-kapi Mekah yang jahat-jahat. Umar Al-Khattab, gapo tak ada pada Umar. Kayu ada pada dia, duit ada pada dia, pengaruh ada pada dia. Tapi akhirnya dia patuh pada Islam, terima Islam. Dan kita tahu Islam ni Nabi Muhammad orang miskin. Wajadaka ilam fa'arna, Muhammad ni miskin, yatim piatu. Tapi orang tunggu juga. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad ni As-Sadiqul Amin, orang yang cakap benar dan amanah. Jadi oleh yang bikin parah ni semua, saya berharap benar. Dan waktu di Mekah pun berdoa, minta Allah Ta'ala selamatkan Islam.